Oke, kita bahas UH polinomial. Kita mulai dari nomor satu. Mana nomor satu? Oke. Kita pindahkan ke bawah biar ada ruang cukup untuk mengerjakan. Oke. Nah, sini aja. Oke. Nomor satu, jika polinom fx dibagi oleh x kuadrat min x bersisa 3x plus 1 dan jika dibagi oleh x kuadrat plus x bersisa 5x min 1, fx dibagi oleh x kuadrat min 1 sisanya berapa? Nah, ya, rumusan dasar ya, jadi adalah fx ya, ini sama dengan pembagi alias px ya, ditambah hasil ditambah dikalikan hasil bagi, dikalikan hasil bagi atau hx ya, ditambah sisa atau sx ya, ini ya, fx itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, di sini ada polinom fx dibagi f kuadrat min x bersisa 3x min 1. Di sini dibagi x pangkat 2 kok sisanya x pangkat 1. Berarti fx-nya itu fx pangkat 3. Ya. Di sini kita bisa memisalkan ya. Jadi fx pangkat 3 itu ax kuadrat tambah b pangkat 3 ya, tambah b x bx kuadrat gitu. Bx kuadrat tambah cx tambah d. Ini harus mencari abcd ya, jika dibagi ya, atau gini aja karena di sini kan dibagi ini ya. Oke, ini mungkin lebih enak kita biarkan dalam fx saja, dibagi x kuadrat min x ya, sisanya ini. Nah, di sini kita enggak apa-apa deh, misalkan ini dulu ya. Ini adalah p px ya dikali hx, pembaginya kan sudah ada, langsung saja dimasukkan di sini, pembaginya sudah ada, pembaginya adalah x kuadrat min x ya, ini langsung bisa kita faktorkan biar enak ya, bisa kita faktorkan, ini adalah x dalam kurung x min 1. Nah, maka dikali hx ya, disama dengan sisa, sisanya adalah 3x plus 1. Nah, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Ada dua persamaan muncul di sini. Ya. Saat x kita masukkan 0, saat x sama dengan 0, maka di sini akan 0. Ya. Maka semua ini akan menjadi 0. Kita tahu bahwa d sama dengan ya, di sini x-nya semua 0 ya. X-nya semua 0, d akan menjadi di sini 0 juga, ditambah 3 kali 0 ya, tambah 1. Jadi hasilnya d sama dengan 1. Ya, kita dapat d sama dengan 1. Nah, lumayan kita dapat nilai d-nya. Saat x kita masukkan 1 ya, atau pakai warna lain aja. Ya, pakai warna lain. Ya, di sini pakai warna biru, saat x kita masukkan 1, di sini 0 ganti. Ya, d-nya yang jelas 1 ya. Di sini adalah a ditambah b ditambah c ya ditambah 1 sama dengan di sini pasti 0 ya, 0 karena x1 di akan menghasilkan 0, 0 ditambah 3 tambah 1, 3 tambah 1, jadi kita dapat, ini bisa kita coret ya, kita dapat persamaan a ditambah b ditambah c sama dengan 3. Ini persamaan pertama. Lumayan d-nya sudah langsung ketemu 1. Ya, ini kalau fx dibagi ini. Ya, bersisa ini.
Sekarang kita mainkan kartu kedua, ya, pakai warna lain, warna coklat. Saat dibagi x kuadrat plus x, ya, jadi di sini sama ya. Kita di sini permisalannya dengan memasukkan d-nya 1, enggak apa-apa, ya. Jadi a x pangkat 3 tambah b x tambah c, ini kuadrat ya, cx tambah 1 langsung enggak apa-apa, kan sudah ketahui jelas angkanya 1, ya. Ini adalah, ini kita faktorkan, ya, yang coklat itu menjadi x dalam kurung, ya, atau gini aja, kasih kurung biar lebih, x, ya, x plus 1, kan gitu ya, kali hx, oke, tambah, sisanya adalah 5x min 1, 5x min 1. Oke, maka di sini akan menjadi 5x, sisanya adalah Aku punya pendekatan yang lain, ya. Sisi, tak kopas dari sini dulu. Soal nomor 1 untuk UH polinomial ini coba saya kerjakan ya. Di sini idenya sama ya. Ini polinomial fx dibagi ini bersisa ini ya. Jadi rumus dasarnya adalah kita pakai warna merah ya. Fx ini sama dengan pembagi dikali hasil bagi ya ditambah sisa. Ya. Untuk pembagian pertama jika polinomial fx dibagi oleh x kuadrat min x bersisa 3x plus 1 ya. Ini nanti di sini fx ya. Fx f pecar ya. Fx ini sama dengan px-nya kita pakai ini adalah px-nya, pembaginya. Ya. Maka di sini akan kita langsung uraikan menjadi x dalam kurung ya x min 1. Ya, dikali hx ya ditambah sisanya adalah 3x plus 1. Nah, saat kita masukkan f 0 ya, karena kita ingin kalau di sini 0 ya, di sini pasti 0 ditambah ya 3x plus 1, 3 kali 0 adalah 0 tambah 1. Jadi f 0 itu 1. Ya, kesimpulnya F0 sama dengan 1. Oke. Kemudian kita masukkan F F di sini kita ingin biar ini 0, F sama dengan 1. F1. F1 ini adalah di sini pasti 0 karena saat dimasukkan 1 ininya 0. Maka F1 di 0 ditambah 3 kali 1 3 tambah 1 adalah 4. Berarti kesimpulannya F1 sama dengan 4. Oke. Terus kita mainkan kartu kedua. Saat Fx dibagi oleh x kuadrat plus x sisanya adalah ini. Jadi fx kita rubah menjadi fx
sama dengan x dalam kurung x plus 1, ini adalah penguraian dari ini, ya, dikali hx, ditambah sisanya adalah 5x min 1. Saat dimasukkan x-nya 0, harusnya sama ya, f 0 ya, saat dimasukkan 0, ya, maka di sini akan menjadi 0 ditambah, sebentar. Jika dibagi oleh x kuadrat plus x, bersisa 5x min 1. Nah, ini kok beda. Saat dimasukkan 0, di sini akan menghasilkan 0, sisanya adalah min 1. Wah, ini sama-sama f0 hasilnya plus 1 dan min 1, ini masalah ini. Min 1. Jika fx dibagi oleh ini bersisa 3x plus 1. Jika x kuadrat plus x, ya, 5x min 1, harusnya plus 1 juga mungkin ini ya. Coba aja kita lanjut. Ini f0-nya bisa beda-beda ya. Tidak masuk akal ini ya. Tidak masuk akal. Mungkin salah ketik atau bagaimana. Coba kita akan ikuti. Jadi ini rasanya tidak mungkin ini terjadi. Ya. Nah, mungkin ini yang dimaksud plus salah ketik jadi minus, atau ini minus salah ketik jadi plus, enggak paham ini. Ini plus 1 di sini minus 1. Kalau kita masukkan, kita ngikuti aja jalurnya. F dimasuk minus 1, maka hasilnya adalah di sini 0 ditambah di sini 5 kali minus 1 adalah minus 5, minus 5 minus 1 adalah minus 6 ya. Di sini minus 5 ya di minus 1. Jadi F min 1 ini sama dengan min 6. Oke. Kita sekarang secara umum ya, fx nanti jika fx dibagi ini maka sisanya jadi f dari x ini sama dengan x plus 1 kemudian x min 1. Ya, ini dari x kuadrat min 1 ini. Ya, dikali hx ditambah sx-nya adalah ax tambah b. Ya kan? Ax tambah b. Kita ambil kalau ini agar 0, kita masukkan x sama dengan min 1. Ya, x sama dengan min 1. Saat f, ya, f-nya f besar ya. Saat, biar kompak. Saat ini min 1, di sini akan 0, sama ditambah atau min 1 min A tambah B ya, min A tambah B ya, kesimpulannya F min 1 berapa? Min 6 ya, kesimpulannya adalah min A tambah B sama dengan min 6 kan gitu. Kemudian di sini kita masukkan X sama dengan 1. Saat F dimasukkan 1 ya, maka di sini akan 0 ya ditambah A ditambah B ya, X-nya dimasukin 1. Ternyata F1 ini ya, F1 ini kita punya, F1 ini 4 ya, maka A ditambah B sama dengan 4. Langsung saja kita eliminasi di sini dengan dijumlahkan, maka A-nya habis, B-nya sama dengan min 6 tambah 4 adalah min 2. B-nya min 2, A-nya bisa dicari. A min 2 sama dengan 4, maka A nya sama dengan 6. Jadi yang ditanya adalah sisa ya, yang ditanya adalah sisa. Sisanya tadi kita misalkan dengan AX plus B ini yang ditanyakan. Maka sisa ya, itu adalah AX plus B. Jadi A nya adalah 6, 6X min 2. Ini adalah jawabannya. Kebetulan F0 tidak mempengaruhi, tapi di sini, nah, di sini ada sesuatu yang janggal di soal ini. Seharusnya untuk koreksi ya, seharusnya ini sama-sama plus atau sama-sama min seharusnya. Ya. Jadi ya gitu deh. Harus ada koreksi. Mungkin ini sama-sama plus atau sama-sama min. Saya enggak tahu mana yang benar ya, tapi ya
kalau ini dirubah, konsekuensinya nanti sisanya juga akan ada perubahan. Jadi ini ada catatan lah soal nomor satu ini.